Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham wa afta' alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu al-'azim wa naf'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Al-munqaduna lil haqq, orang-orang yang tunduk kepada kebenaran atau kepada Allah. Aisyadah, wahai tuan-tuan, kunu ma'asyari fi adabikum kulliha zahiran wa batina. Fa inna man kana ma'asyari zahiran wa batina kana Allahu hadduhu wa nasibahu, atau kana Allah hadduhu wa nasibuhu. Kuno ma'asyari, beda sampian sedaja, panjenengan sedaja panika meloloh asarang syariat. Fi adabikum, in dalam adab-adab panjenengan sedaja, kulliha sedajana adab, zahiran wa batina. Zahir syariat, wa batinan hakikat. Fa inna man kana ma'asyari, maka saungkuna pasera orang sebedah man panika aserta syariat zahiran wa batina, kana Allah hadduhu wa nasibuh, maka bade panika Allah ponapa bagi innaya man ben nasibuh bagi innaman, artena seikau leri dan Gusti Allah. Wa man kana Allah hadduhu, wa man kana Allah hadduhu, wa man kana Allahu haddahu wa nasibah, ban pasirah orang sebedah pasirah Allah haddahu panika bagi naman wa nasibahu ban oleh naman, kana min ahli papakun sawas Allah patiti khobar, ban pasirah orang sebedah panika Allah kenapa bagi naman ban tocun naman, kana min ahli maq'adu sidqin inda malikim muqtadir, maka berdeman panika sebagian dari ahli maq'adu sidqin, orang yang sengagungin pangkat semuljah inda malikin muqtadir di sisi Allah semaha kuasa. Tercuna kan kita benih muljah itunya, mana bila kar nyari kemuljahan seabadi sarmadi kadinto jalanagi kadinto kotun dan bersyariat. Menabi sebiasa ya teraki tebuna Sayyidina al-Imam al-Junaid Sayyidu Ta'ifah, tariquna hada muqayyadun bil kitab wa sunnah ay bis syariah, jalan kita ini diikat dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi menabi keluar dari syariat, maka para as-sufiyah, orang-orang tasawuf, orang-orang wali lepas tangan, tidak mau bertanggung jawab akan keselamatan mereka. Dan tidak mungkin sanaos apon etawas sulin katipun apa bisaos, karena ampun tak bisa kenging eti dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin nolong buta. Nyona sapora? Satajana atau wasul? Menebiki ngakwa orang Islam zahira okay. Sedajana tawassul ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ke Sidi Ahmad Rifa'il Kabir, dan ke Sidi Abdullah bin Haddad, dan ke Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Sedajana, dan ke Sidi Abdul Hasan Asyadili, dan ke Bahauddin Naqsybandi. Sedajana tawassul Hajalani ingki, tapi menebiki keluar di syariat, jangan harap mendapat bantuan dan pertolongan mereka di akhirat. Mungkin itunya ka dinto ebet ka hajat ben Gusti Allah, karena sedaya rasanya kon itunya nikah paringi ben Gusti Allah. Saya tanya kon paringi. Tapi urusan akhirat
manapilakar hududuna ban maqasiduna Allah, artinya ridhoan Gusti Allah tujuan kita, maka tidak mungkin kita lepas dari syariat. Maka beliau memberikan penampakan arahan kepada kita, siapapun kita, supaya tetap berada di dalam lingkaran syariat. Adab kita syar'i, ibadah kita syar'i, ahwal kita syar'i. Kadito secara penampakan tuntunan sekadito. Mana bibadah misalkan orang jadab tak syar'i zahiran lain, orang jadab lain, orang mabuk lain. Jadi mabuknya mana? Kadang pas lahirnya tak syar'i, kasak kutu kebah cep ke orang yang ngerti tentang ilmu jadab, selakar tabahur di dalam ilmu hakikat. Makanya untuk menjadi dokter kehati-kehati itu jaypon, kita perlu tabahur fi syari'ah wal hakikat. Ma yajuz li ahadin at-tasaddur illa ba'da at-tabahhur, ibn ulama. Jadi waktu kenapa nyeker geluk kemudian kenapa nya menetapi penarena orang bunya aisadah minkumul fuqaha wal ulama aidan walakum majal wa'dhin wa durusin taqra'unaha. Padahal sebagian dari panjenengan sedajet ini ahli fikih wal ulama ben ulama aidan boleh. Walakum majal wa'dhin wa durusin taqra'unaha. Ben panika ikan di panjenengan sedajah tining kesempatan mainga wa durusin ben mulang taqra'unaha yang membaca kalian akan wa'dh wa durus atau bege durus saus. Wa ahkamin syar'iyyah tadhkurunaha, dan hukum-hukum syariat yang menyebut tudzakkirunaha, yang mengingatkan kalian akan syariat. Wa tu'allimunaha, dan mengajarkan kalian akan ahkam, ke ahkam sedaya an-nasa dek ke manusia. Kita tahu yang pemotong tadi karena sudah an-nas tadi. Iyakum antakunu kalman khal. Jadi istana gak ditau ke kita ya tulisnya gak itu. Sebagian dari panjenengan kaitu ulama, sebagian panjenengan orang ahli fikih, sebagian dari panjenengan kadinto guru ngaji, ustaz, sedaja. Panjenengan kadinto dan beliau andi kesempatan kangkui mainga orang lain, mulang ngaki kayak tempat panjenengan, mulang ngaki Quran panjenengan. Seoning kitab akhlak mulang akhlak, seoning kitab fikih kitab fikih, seoning kitab tauhid kitab tauhid. Tapi kata beliau, iyakum antakunu kan manhal. Takwa sampian kapi dek kutubah dek sampian kapi kal manhal panikah akalatiyah pangajak ganja pandeng matura. Panjenengan menebi ngajak anu ki pengajakan kasa dan mempengajakan. Hah? Penyaring. Pengayak tangki. Pengayak. Nah, apa bahasan karo? Ki pengajakan cak maturana. Ki pengajakan katina apa? Mpian cek kun teti tokang ajak atau apa pengajakan. Jangan sampai kamu itu seperti manhal. Yukhrijud daqiqat thayyib wa yumsiku li nafsihi an-nakhalah. Mak keluar manhal dek ketepong si ganteng. Wa yumsiku benahan ya manhal untuk dirinya manhal an-nakhalah dekat tompeh. Jadi panjenengan menemui mulang orang, cek kun orang apa bagus. Tapi aban kau tu bagus. Kak Dito, apa? Jangan sepores, sebelengnya tamper dan gula. Artinya kan sebelengnya tamper ni kan. Tapi kan tamperan suarga ni kan. Kau urmak tanya tu bang. Hah? Kau urmak tanya tu bang. Allah. Kau urmak tanya inda Allah. Wa antum kadalik. Tini sampian kapi panjenengan sedaja panaika ka ati ka disa tukhrijunal hikmah min afwahikum, maka keluar panjenengan sedaja deka hikmah dari lesana. Ya ono suara ka dinto bah ada bu afwah kini kan benimin lisanikum ni kan min afwahikum dari
Gini kebon dari mulut, dari lesan, menepi lesan, dari afwaikum, dari mulutnya panjenengan saja, dari lesan panjenengan saja. Wa yaqal willu fi qulubikum, bentap tap langgeng ponapah nek onek iati na sampian kapi yang teh panjenengan saja. Kebencian, alwil nek onek kebencian, artinya penyakit hati. Aba jadi tukang molang, aba jadi tukang pidato, aba jadi tukang guru, aba jadi ustad. Cek kun ngayak orang, apa genteng, tapi aban tak genteng. Kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Mana bisa kadin to tutalabu nahida idin. Maka itu tuntut sambian sedaja, panjenengan sedaja, hina idin enelaikan kain toh. Kalau berkebun Allah Ta'ala atak murunan nasa bil birri wa tansawna amfusaku. Pona panyurwa sambian kapi dak kamu nusah. Kalau berkebun kusar berlupa sambian kapi dak aban sambian kapi. Dan apa terus nah wantu sedangkan sambian uning kekita pak babul hasad babul wil babul nikah, hah? Babul hikdi, babul kibri, babul ajbi, babul riak, babul sumat. Sedangkan kita tidak bisa ngetrapaki tilkal abwab fi nufusina masyakil. Pas kita tak bisa ngetrapaki lakar osa ano buto bekto alos kesempatan alos kan ku ikir-mikir neng ketibi ketika abak kain toi terpa nyona seorang. Abdina misalkan semakin kun matoraki abdina kento matoraki madapa aki debuna sayyidina imam Ahmad bin Fahil Kabir abdina kadang ambil perasaan arep bileng kok arep ST terbang kaya abdina tibi terbang ketika itu ketika abdina madapa tentang ril deki berapa jam aki pada ril ntar abdina langsung yuji aduh segelar pengajian mangan abdina laku mator abdina tak antara mulang tak antara morok abdina ngaji juga nomor setong lakar tak pantas nomor dua raja beban jadi mana bisa misami ngaji cintar ajar benar pak ajar abak ini sebentar ajar karena misluna la yasluhu at-tasaddur karena kita tabahur jangan gila tak tabahur yang dalam ngamalaki sana usah kadang oning sekoni tentang ilmu na idha ahabballahu abdan ja'ala fi qalbihi ra'fata wa syafaqata li sa'iril makhlukin wa awwada kaffahu as-sakhara'a wa qalbahu ra'fata wa nafsahu as-samahata wa bassarahu bi'uyubi nafsih dua kustih hatta yastasgiraha wa la yaraha syai'a. Nalai kana cinta pasara Allah abdan daka setong kebula ja'ala maka atatia ka Allah fi qalbihi dalam atina kebula ar-ra'fata daka sifat nisran wa syafaqata sami maknana lisairil makhlukat dak setaya jana makhluk benilin nas setaya kak benilil mu'min benilil muslim tapi lisairil makhlukat sampai ke kocek sampai ke pun apa bisa harus keng bedah cara nih serna nikah sesuai syariat beda olar mak masih bahaya mungkin ngelaki tok patok karena mana bidik kan ngeke orang jadi gila ngeke potrang ngeke anak ngeke bini nyama patok tuh nah nyama tuh patok jadi patok tapi mau nih sercaran matok nih bani isek bani seksa mengkanjeng Nabi ini bab dabihata fal yurih dabihatahu pasenang pasenang saya sambil iban jika pasenang yang beli ajam, yang beli mie, yang beli sampai pasenang saya sambil iban dan mengkanjeng Nabi katina apa cara masenang latih ngapa tajem krek, mari pak jangan lagi sesol posol woi woi nuan Nabi ini yang beli ajam sekandang apa mungkin beli ajam potong mas setrak. Ini kan can lihai ya gini kan? Bukan pada Nabi Isa. Waktu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan. Tama Nabi Isa. Ini.
Mengki. Abdullah ki bismillah Allah akbar bismillah Allah akbar ki mon pas nide para mbah dimin setong ajem bismillah ben konot yo ber Belian, Eki, punten, keng ku tau sabri sekandeng, bismillah sekandeng tak. Karena istilah, jadi jo, jopo itu lantretan kan punya beli. Derma kau kau mau bismillah sekandeng, kandeng jadi apa hilang? Tak 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 pantas kesamba ibu Udin kalimat mulja. Bismillah sekandeng jangan sekandeng aja pak hilang. Bismillah selamat, jangan jadi berubah. Bismillah selamat kan selamat. Jangan sekandeng. Bismillah ampon ya Toren. Bahkan kitab-kitab fikih menabi orang nikah mukmin nyempeli pas kelopai baca bismillah tak pernah apa pun. Bismillah apa aja nggak bismillah untuk bismillah aja begitu. Norong kayak gini kau boleh. Kengkun, napanya mana tak pantas rasan tak adab sekali. Menabi tak baca bismillah. Kanjeng Nabi boleh nak ada bu menabi tak baca bismillah barokah nasroni. Lambena pada mbah menjadi dan kule jompo makonan ka anoh nyoroka ki ke kan perakan kan pernah kan ya beli aja dimin kan rakera tahun petong polo lema kan melar ada erwa aja jadi mana bilam Jumat yang beli kayak itu mbak menjadi ini kejujuk menjadi ini kak bek soki sekali itu ano jujuruah di aja semakin beri sarang burung ah jadi makon nyembeli aja tukang sembelin kan pak juri bagian jadi oning kipan malam Jumat entah jopo jadi aja jadi tengi sambeli mon kotong pas orang buang mai pokok kotong ria buang seakan-akan tak halal pas Ika ala una. Jadi, tak ano. Singgah pilih pas politik, ada pun tak potong. Ini mana potong? Mai potong ria. Jadi, tak cuma. Tahu neng cikir ni. Mungkin pas tak cuma kan kedua pun lambaan. Namanya apa nak? Saya senyambeli beli saya neku padahal kun PT kadang tak ki. Senyambeli pakai polpo di kok. Idza habballahu 'abdan ja'ala fi qalbihi ar-rafata wasyafaqata li sa'il makhluqat. Ni ser ke situ aja nah. Ni ser ke situ aja. Benikun manusia. Sa'iril makhluqat. Sa'iril makhluqat. Satu aja nak ciptaan Allah. Satu aja nak ciptaan Allah. Kan kun kan beda syariat tak kira kan kau tunang beda syariat cara nani ser kan beda si bahaya hari yang niser kan iya kok pas hari bahaya ngike kemarin kata ngana hari yang benih nisernya man beda hadisnya hadis kata napa EPATN uktulul hayat tangki beda kanjeng Nabi SAW pas ada bu uktulul hayat EPATN olar jadi ya karena tak kau bahaya cara nak ni sergi nggak gini kan? Tapi beda sahibul hal, beda sebagian orang-orang yang sedang halak. Tapi mana yang punten? Lah niser. Contohnya, saya kenal Syekh Muhyiddin nggak bisa. Pernah ajalan teng malmah mobilan. Wah beda olar asli bunton neng pengkir lorong kanan, cetakan lorong kiri. Dari lanjutan, bener aja. Lulu neng gelu, toron Syekh Muhyiddin, hafizahullah taala, toron, isare, di mencoyer, kan bunton, isare bunton, iyo kerasa nih kan, ipontur, niser kan, mungkin arwan di tepan kandung, tepan derem, hal tangki, nanti hal, tapi mun pon datang hal ke sini apa, jengak kini kan, ini kan masuk kini kan, tapi
Syekhina Syekhina Al Habib Umar Jilani depan abdi ngireng ngireng daura ilmiah kitab At-Tibyan fi hamalatil Quran fi ahkam hamalatil Quran karena Imam An-Nawawi kadisa. Beliau ada Bu, siapa-siapa orang mun tatemu ben olar papat dan je bahaya, tak epaten. Maka orang giriah la ingkar de ka hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa le itu usah. Coba orang mun Nabi kewan rengi. Oh, napa boleh rengi? Tanah apa minta? Dan mik beda jarak kan beri wa. Berjalan lain saya kita mat. Berarti kita ada kekhidmat ya. Mungkin kini kak, berhal lagi kini kak. Kesamaan ini hal kita. Tak ada kesempatan enak. Mungkin ya atau Ren? Kina. Oke, Pak Ate tak ada perengi tak. Imam Imam Asyaduli radhiyallahu an, Imam Asyaduli pernah tak wakar ni. Yang sempurna dalam sebagian keterangan, Imam Asyaduli ini pernah tak wakar ni, tak kok. Beliau. Tapi sebelumnya pernah teng malam beliau kain toh dalam setong perjalanan nih setong tempat asaharin lah. Wah dotong macan tapi kia asaharin, asaharin ben macan sampai gula ku. Tapi last tarik kain toh. Pernah benar ni kita akon beliau. Lain ni kayak serang ulama neng Indonesia atau sahub bahas takok sepertama abengal sepertama karena napanya mana halah dateng bahwa can pikirah tade seamudorat yang bermanfaat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bentar takok sama sekali. Kecuali ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama katia sahalatus tari ada bu. Man fi qalbihi khaufun li ghairillah fala yajuz lahu ay yajlisa ma'i. Sapa-sapa orang sing ngaji ke sengko sarta ko tujuk takok kecuali ke Gusti Allah. Mun ki iatene beda takok ilal wuhush wasabu la tajlis amami. Dir mengke tak ngaji kan kok. Tau sang ngaji kan kok mun kita kok ke ular mun kita kok ke macan mun kita kok ke jin ben lain semacam. Lah nika iya tenah. Lah penya mana? Iya tenah. Orang-orang kaji kadi tolak tak takok kecuali ke Allah Subhanahu wa taala. Lah ketina apa? Hal nomor 2 makom nomor 2 nika. Ketika Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili takok kerengi. Ini kata pun ulama, saya takut karena kini Kak Abil Hasan Asyadili lebih teng gimana kau mak etempeng saya asaran ben macan ben macan. Kenapa boleh nak? Karena takut alangkain nika apa nyaman ben alos takut alangkain hikmah saya esabe karena ben Gusti Allah Subhanahu Wa Taala rengi riah beracun. Jadi orang yang mengkerni biasanya benda racun bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi beliau menghindar takok sombong dekah hikmah si ampun ikat tabur Gusti Allah. Ya, saya kurangnya. Tuh saya kurangnya pada makhluk Gusti Allah. Kini kan makom awal. Ya. Iya, marah kan kakan. Jadi sedekaan. Lah marah, langkok benar-benar daripada. Tapi kan makom pertama aja. Tapi si nomor 2 ya Allah, ajunan Kak Dintoh nyiptarni pasnya kesokan nyabe neng irni kain toracon mana bi ngeke bisa teti perkara si membahayakan abe Kak Dintoh epakon menghindar kan epakon wala tulku biaidikum ila ila tahaluka karena beda ayat se Kak Dintoh engkau ben Gusti Allah epakon menghindar. Ketika menghindar, beni tako kerengi, tako napa nyangko langkah hukum ben hikmah nak Gusti. Jadi kerja epon lebih tinggi tebang makom sepertama. Tebang macam. Tebang bengal kemacan asal yang ben macam dekat. Subhanallah makomat dekat.
Jadi Nabi Ba'aban kadang kita melewati makom sepertama pas apa ngerasa ampun bener makom sepertua itu bener ngik buruk bama kita kok karena ngik abong juar makom sekatas ke hari ya padahal cek cek pon kotul melewati makom sepertama itu kan sepertama berarti bener makom makin cinta kong tak kau angku, benih tak kau kahik mana Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih macam tu. Ya Allah. Ibadah kitab nih, kitab fikih nih kita bahas, bahkan pernah basul masalah lagi. Kipada kini keben obat nyamuk. Baikon apa? Ki enggak gini kebon. Usang ngibek obat nyamuk kerager. Wene itu gua gak sabar ke tempat tinggal ya torna ke tempat saos coba jadi bi we. Gue takut aku panjirkan. Oleh kamu beri ke basi ya. Entar bene. Gue ke tam nyaman bulughul murad. Bulughul murad kaino kaito karangna Syekh Muhammad Amin Al-Banjari ya tasa Syekh Karim mungkin anu tahun ini napa guru napa ten? Berarti jom. Kau tak maju buat nyambung. Buat utang. Allah. Orang pun kesokan iban Gusti Allah pasti penisaran kau orang. Wa'awwada kaffahul as-saha. Benapa ring Allah kaffahu deka apa nyaman ni? Deka astanah man abid as-sakha deka pelak apa pelak ben Gusti Allah wa qalbahu ar-rafa benda atina abid ar-rafa deka nisran wa nafsahu samaha benda kajiwa deka nyapuran te ibano engko nika kan pedik langsung ka abah engko mak tak kenceng nyapuran ya jangan-jangan engko cetak ka nisran Gusti Allah Nabi Gadi Asa, Irhamu, Maafirat Gadi Asa. Kipa ada masuk, sekongkong. Nabi keterangan sakit, berbentar, sakit, gak bisa, berbentar, 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 oh saya masuk ke alam rengi gendu anjirkan. Apa usah ngelagi leting seraja beli ini. Cak bada lah karep nyon suara beni cerita ke Habib. Bada orang ini kepikira keman-keman kadang keluar dari syariat. Bada setong abid, tepak abid nih kan. Gula ngeding dimin Syekhina Muhammad Ismail ajar cerita nih ke dimin. Bada setong abid nangi gua uzlah ki karena tak penting ngaji tangki lekar orang ni kemon ario to tapi tak ngaji ko ngang atene deka rokik apa lembu teka jelawirin mulu Allah selawat rokik tapi mana bi tak ngaji takon lepas dari syariat maka orang ini ka atapa cara kanu awirin biasa sholat biasa bekal akar sekoni sebiasa pak pelotong arek ki bekal cukup pak pelotong arek kan beri tekos ngejo roti tepan dituiri dan roti ya engkok ki kari berapa arek roti ini menikahkan bentekos arek tak tang bekal tak ada pak kak kebekto yang sudah ditentukan ngelaki sandali ke pak tak pas mati ya Allah bang mati Allah cuma mati bang tikus nyuman sepura kok tikus
engkau tak maksud se mati lebu ente kostu guste nyon sebo raptina aptina ampon mate ano napa khalkun min khalki aptina tak terro nyakena khalkun min khalki sejak mo dari kan akhirnya etikal kok nyon sebo rek ente kos nyon etikal yetin sampai berapa hari pas benda tamoi orang mungkin pada ozla juga sana Pak Arif pun ki anu para aku dah. Bemak berdebat etik kos ni kemudian. Ki sekali itu sekali itu tuh. Malaikat tak nyemak sekali ke sampian cek biar neng ben bedang. Ambian neng ben bedang. Jadi rasani ser ketika lepas dari syariat bisa tetih rahmat Gusti Allah sebenarnya etronaki pacu. Jadi pekun tetap buan. Pekun kau tu ketubuhan masa kini seret mari ke pak ke ambil pak wuh mak dara ini pak hantar kah? Hantar ke jendih ngebe coduh dara rengi luh kusteh kok nih serengi sebagai tanda jasa kurni tina dara beria berkoh isaban ini mau pada gila lapan deh tak ilah kita pernah ngampar reja gak bisa lala nyabu kacep kapok nomor kakak yang kacep iya rasa ini sedih kesakit Banjir aku juga. Kan benda hadis pola la tu'adzibu la yu'adzibu bin nari illa Allah. Tidak bisa menyiksa dengan api kecuali Allah. Itu kan api itu. Nah, maka ada khilaf di situ. Ki berkhilaf mana fikri berkhilaf. Kecuali ada keterangan yang memang qat'i. Diulah sini ke dah ose bare. Kan kan sita ngike ngike ada guna bib. Mona tanya, tanya beperngi je tanya ke guling ya. Tanya ke bibusen. Soal ni kan nengku Ahmad gini kan. Gini kita kenal karo ke korpin rengi ben kebudu rengi kenal kapi gini kan. Untun sini jompo tak pati kenal ten. Tuh panjenengan mare ke Rombia ke kepala angat ya tak kenal tentang kerengitan mana tanya kerengit kami busen kika ibu kaya terlalu mana bi busen kasih laki kasih bentu kasih bini mana yang satu aja gini kak kerengit gini kak kak mistarung ini yang gini kak ini yang saya ini jujur aja kasa qalbahu ar-ra'fa wa nafsuhu as-samaa wa basarahu bi uyubi nafsihi ban mapadang Allah al-huda ka al-'abd bi uyubi nafsihi deka aib-aib aban ya 'abd artinya ketika abe ini ketak padang sekali aib jangan-jangan tak masuk ke orang-orang saya cintai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yastaghfiraha sampai nganggep keni ya abid hadakka nafsu wala yaroha syai'an bentak ningalih bentak menilai ya abid hadakka nafsah syai'an hadakka setung-setung artinya sampai abid nikah tak apa ngerasa sebagai apa sama sekali kima nabi panjauan semua lagi pas telis 100% melarat ke olis lagi sepenting tak rasa sejauh pun al-mukarrami kan jangan kok ngeluk salam der bender saya pahit jawab der pecah belum salam aca-aca kiai kok si kiai aca-aca si anu cek masih banyak anu kok ibu itu kecil-kecil durah tapi kan ngoncak tepan ngoncak mari mari gini kan astagfirullahaladzim iki gusti iki yakten orang kadis sajet iki rem serang ajunan kaptina
sapa aja nyoba abtina ongke abtina kusti meni meni ongke bi makna naik kelas ongke nafsu lagi aduh ya Allah Aku bosang betul. Aku bosang betul. Ada salah Assalamualaikum. Oh, si cek gue aku sahabat kan. Dan kok kira. Ada, gue ada kancah apa ngajian nih pentas. Ketika ngelok salam, jawab ibu bapa and lain. Assalam, cek kan kiai menbitungan pidato salam yang begendeng geolis. Menikun assalamualaikum ke assalamualaikum. Kau kisir ke sodekan. Pak, di antara orang yang saya anu, salam mungkur tak ngeduk ke pintas. Waalaikumsalam. Kalau pahit. Oke. Kalau pahit kan cari kan. Maturon dari pentas. Sampian kira si salam di benian pekil ke gula apa daerah membian tori cek daerah mengharapai gitu apa? Mak, tiap dulu dah, mak benda kiai gak aja deh dia kok hilang cek kiai gak aja kok jadi ke kiai yang hilang cek ke kiai yang hilang atau karena kujar yang gua dari bener ntar pengajian, gua yonceng benita udah ke kantor ini yoncengnya benipah Qur'an no. Sampian mantar kantor menar bokor pahit kikirin jan Allah apa nih? Beda semar itu ya mordo aja mordo aja anu itu nyaki, mak bengal kelupain kelupain ya kemun aku buku Jawa anu Jawa ngore mun pas buku tak Jawa tak Jawa format pas buku mun aku buku Jawa king akeh ka Allah Allah Waalaikumsalam. Eh pokok aja salah kini ngomong kotak itu komentar. Duh ya Allah. Badak. Wah, sampai energi aman enggak gini kan. Ini pengen-ngen. Al-arim hazin idza farihan nas ya Allah. Tak menjadi nungkur. Saya bahas tentang kesedihan agenda Astagfirullahaladzim Al-arif Tining al-arif Hazinun panika sosa ida farihan nas Nalaikana perak pasir manusia Kaibun sosa min ghairi yaksin Hale dari tanpa putus asa Beli keng putus asa keng Sosa da'rim ya Allah Pada da'rim ma'ban gusti Allah Rekok ya Farahuhu qalil wa buka'uhu tawil. Tining seneng al-arif panika sakoni. Astagfirullahaladzim. Tak masuk ngerti ge. Tak masuk ge. Farahuhu qalil wa buka'uhu tawil. Eh, pan bila kok beda tanya. Ano Seh. Kenapa? Mbek macek bengal lempian kompon lempian ka sama inyame al-Majani. Boh. Beri gula saya nyamain. Saya
Kek kesipul itu sama kan. Buh, orang mujahidin ni ka orang seluar alam ke. Mapan papas ano macam tengkinnya man. Be beni seni kau ning pian seko jak mujahidin. Napa seko nyak mujahidin ni ka orang senyoro katemor tapi abang TV keberang. Orang se ngocak sondu aben kok rokok anger menjadi nyawat marah bejang-jang bejang aben kok rokok kan kok menjadi jadi ban pebagus akhlak kecong aben tak bagus orang menjadi pola acakan cagu dengan gini kepi dan belum pengguran mungkin mikir kayak tidak jangan-jangan engkau sudah iri. Ya Allah, jarang. Cek kun nyam, makanya tak usah nak gini kata penjaga. Ya kan kun lah kan. Stop dulu malah nanti. Hah? Engki leberi ke mohon es ke seorang leberes gini kan? Tangki boleh pakai dampingi kun termar gini kan? Mana tanya boleh aja gula tahu ni kira stempel lah beri ikan polis macam ni kan gula stempel lah pengaji nak kerja mula ki aku sorot tanya aku ni kan anu matrubuhu mahbubuhu tining seesare al arif mahbubuhu panikah se kecintai al arif wahammuhu uyubuhu wa dunubuhu tining pekernah atau berkesesuaian al-arif panika aib-aibah al-arif ban tusa-tusana ni keku mangkana bade kaidah tangki man arafa nafsahu arafa rabbah pasera orang se oning ka aben ce aben nika kabulah ce aben nika enah maka kini ka se oning ka kapangiran nah al-fakir beberapa ki minggu terakhir nikah tawangki sarang salah satu setung hikmanah al-imam Ahmad Mustafa Al-Alawi Sayyidi Ahmad Mustafa Al-Alawi kan itu andi hikam keng sekoni beda ngerasa kan tapi sebidang hikmah hikmah sepertama punatas sekali itu al-arifun ala tabaqat al-arif ini kata sami banyak banyak tabaqat banyak apa namanya banyak tingkatan al-arif billah iki beda al-arif binafsi orang sekenal ke Gusti Allah beda orang sekenal ke aban pah beliau ada bu illa annal arifa binafsi asyaddu ma'rifatan minal arifi billah kecuali depan beliau yang harus diperhatikan bahwa orang yang bisa mengenali dirinya sendiri kadin toh ma'rifat lebih tengki etempeng orang yang kenal ke Gusti Allah kepinding gula sampai berapa saat kan kita yang tahu bahwa al-arifuna billah ini kepaling tengki depan beliau al-arifuna bi anfusihim asyaddu ma'rifatan min al-arifina billah tengah kerbeker al-arifuna billah mon lepas kendali ni ke bisa sombong aras selebih bagus itu bangsa lain saya rasa tak ngucap bahwa iblis al-arif billah tapi la-ya'arif binafsih iblis la-ya'arif binafsih la-ya'arif binafsih benita arif billah lagi mon tak al-arif billah iblis ni kah tak mungkin ibadah sampai ribuan tahun sampai ketika tuan obat dan eswarga tapi tidak kenal kepada dirinya sendiri tidak paham tentang kedudukannya dirinya sendiri maka celaka tapi orang se-al-arif binafsi kenal ke aban ngakuin bahwa aban nikah kebule seinah bahwa aban nikah ada dari sebuah ketiadaan
bahkan akan tiada kembali dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Setuju nak bahwa abah ni kak khalaq mudabbar min indillah qutunur atorna kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kata saya maksud al-arif bin nafsi nikah tak mungkin orang ngak nikah tak al-arif billah. Kun ungkap nazaos se al-arif bin nafsi asyaddu ma'rifatan min al-arif billah. Tengki kisah. Karena masalah, masalah ketika al-arif billah, tapi mana bida guna ulama boleh ciaro'ano lepas kendali, enggak iblis lepas kendali. Orang yang selepas kendali tak masuk ke catatan al-arif billah. Sebagian ulama sanaika. Tapi ungkapan-ungkapan katia Siti Ahmad Mustafa Al-Alawi itu luar biasa. Supaya nikah al-arif berarti tak bertentangan bersilain. Beliau kata al-arif hazin idza farih al-aqal wa hammuhu uyubuhu wa dunubuhu. Jadi saya pikirin meloloh tusanah takwa ta'i sepura ben Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. An-nas fil idi qad surru wa qad farihu wa ma surirtu bihi wal wahid as-samadi. Tiring manusia fil idi i waqta telasan qad surru panika ungku-ungku bunga. Ipa bunga makna ki bunga. Wa qad farihu ban ungku-ungku bahagia ya annas. Wa ma surirtu bihi ban tak bunga kau lebihi dengan id wal wahid as-samadi wa unka itu wa qasam. Demi Allah. Al-Wahid As-Samad. Jadi ungkapan nikah hal ke Habib. Bedah tengkulik ke Habib andi kancah. Kan kita nikah sunnah tahniah tangki. Ano uhanni ukum biyaumil Aidil Mubarak. Kan sunnah kan? Sunnah takbir, sunnah tahniah, selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kan sunnah lah kan? Bedah kancah tengkulik nyaman ke Saifi. Eka mantok ibu duran kibar dia semakin Allah syfi, tak patah sehat ya pak. Allah syfi, Allah fadu. Tapi malam telasan kibar di Mekah lah karena orang kadang jadab kadang wirid masya Allah atau barakallah. Lagi ni kak kisah ifi ni kak status lain ni mitsos rekan minal faizin minal a'idin wal faizin teh rakan uhanni ukum bi lailati idil fitr min al-aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua termasuk al-faiz al-aid. Bada kadang selamat karena telah memenangkan peperangan dengan nafsu. Sampai bada seni krimen sos kan. Apa ngerasa aban pulan pon apa sah? Apa ngerasa ampun menang? Lulus pon. Ini tak ngerti kak bahasan lulus berlolos gini ke bidan. Iwallahu alam kini ke secara umum lulus pun ke. Tapi ke orang-orang khusus kini ke makin dimin. Pasal kebe status ke saya pilih. Faza man faza wa khasir man khasir. Man faza minna wa man khasir. Si ontong-ontong, si menang-menang, si rogi-rogi. Siapa di antara kita yang si bengal mengklaim dirinya menang? Cak. Jadi ini kehal. Jadi hal ini sehari ini kita bergulung mata alam. Oh, hari berarti hal ya. Keluar dari aban. Mungkin ketika orang ini bunga malam telasan. Ketika malam telasan bahkan menepi kita orang awam ini. Ngocol mercon lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kebahagiaan, kebungaan. Ternyata di sana banyak orang yang menangis. Min ahlillah subhanahu wa ta'ala. Lukus deh. Benih tak tadi saya ada kelakuan dah benih. Bukan. Ya Allah. Sebulan penting bulan muljakus teh abtinah minal mukassirin. Abtinah kaito enteng ke ajunan. Kaito ternyata bektor ampun ontur abtinah. Rogi-rogi kus teh beda siapa ngerasa gak ketika. Beda. Beda ki. Eki tiba-tiba ada. Beda ya Allah nyon sepura abtinah. Seharusnya bulan puasa ka adin to abtina mensucikan dari diri dari tusa-tusa abtina tanggal sekian ki ala kutusa abtina malam sekian ki ala kutusa ben lain suatu yani ahlullah subhanahu wa ta'ala ala tabaqat jadi ka ni tu dia nyamai aidul berapa kami kan tepat terlasan ki insyaallah
termasuk Idul yani al-muhibbin fillah subhanallah. Karena liqaul muhibbin Idul. Tepang kina orang-orang saya saling jatuh cinta nih kak, telasan. Orang saya saling cinta karena Allah, setiap tepang kini ketelasan kak. Ini Idul Madinah. Kira mana bayi, muhibbin majari insyaAllah. Ada guna sebagian ulama, ma rohati illa likul ahbab. Tidak ada kebahagiaanku kecuali apangki bancak-ancak. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bahkan napanya mana sebagian ulama menepi tak kelero saya ada bu Al-Imam Al-Arabi Ad-Darqawi qaddasallahu sirra ada bu sepaling menepi debu si umum laisa hunaka anfa min al-uzlah laisa hunaka anfa lil qalbi min al-uzlah, tidak ada yang paling bermanfaat untuk hati melebihi uzlah. Tahu tak? Karena dalam uzlah ni kau dikerongku. Nanti kisah. Dia pun beliau munkang konja, munkang koria. Saya paling aman faan ke hati. Setong az-zuhdu fi dunia. Nomor dua al-julus mal masyayih minas bisalihin. Al-julus bisalihin. InsyaAllah mudah-mudahan kita sudah jaga salihin. Amin. Kenapa debun beliau? Karena mun uzlaria lembu atena lakar atas bimbingan, tapi ting keluar kadang sangar boleh. Tapi mun la azzuhud fid dunya nomor tong pas sering pol kompol. Dan ini kata ngefek, Mas. Karena pun biasa. Pelembutan hatinya itu di dalam keramaian, bukan di dalam kesendirian. Tetapi ketemu ban sama bae lah. Yes. Nikah saya maksud mana bahwa julusul khair khairun min julusil mar'i wahdah. Jadi wahdatul mar'i khairun min jalisis su'i inda. Nang katibi nika lebih bagus etempeng majlis syar. Thank you. Tapi majlisul khair lebih bagus etempeng neng katibi. Iman lah kar, iman menepi tak perlu kompol iman. Lamma tayaqqantu anni la uayinukum. Salah setarana yakin kau ledak sampun kau lupa nikah, tak bisa nanto aki kau ledak sampian kapi au matu ayinayya. Tak bisa ngabas la uayinukum. La uayinukum, tak bisa ngabas kau ledak sampian kapi au matu ayinayya. Maka mamattum kau lah ayinayya dak dua mata kau lah. Walam andur ila ahadi. Benta ngabes kau dedekah siapapun. Ki sebadekun namung al-ahad. Badaltu nafsi walam atruk tariqan illa salaktuhu. Nika penopanya mana? Peringatan dari beliau. Pengalaman yang ditularkan oleh beliau. Mengorbankan aku akan jiwaku walam atruk tariqan, dan tidak meninggalkan aku akan satu jalan pun jalan menuju Allah illa salaktuhu, kecuali menjalani aku kepada tariq. Wa arabtu sihhatahu ban uning kau dedek sahnya tariq bisidqin niyah wal mujahadah, dengan benarnya niat dan mujahadah. Falam ajid aqraba wa awdaha wa habba, maka tak nemu kau dedek kasi lebih semak berlebih terang berlebih kecintaan Allah minal amal bi sunnah Muhammadiyah, etem pun beramal dengan sunnah Muhammadiyah. Pakuna baalina ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuara. Bermuara apa kun? Mun ta muara masalah. Ya, masalah. Kibal kibal dengan bu. Wirid saos nyone sepura nyon. Ya aturan wirid kun kan sering motor. Panjenengan kudu andi wirid selakar bodo sambung nak kuat. Kini ke pondasi. Mari kini ka wirid napa bisa os. Jadi nyone sepura dan kula tretan dan kula kan jigadir nih kan. Dan kulis ini katanya dari mana wirid apa sih yang kui saya pondasi, misalkan nyon sepura wirid toriko jadi pondasi, jadi cek tina ban toriko apa jadi
Pak Pano. Kenapa nyawa mentijani ya tijani aku? Kenapa? Kini ke cuok tigan. Mari kini ke wirip pun apa bisa semua. Selakar benda tuntunnya di syariat. Karena benda neka istilah menabi dalam ilmu tasawuf benda al awrat al al as as apa nyawa mana as sunniyah sunnah lagi benda al awrat at tarbiyah benda al awrat at tarqiyah. Benda wirid sunnah, benda wirid kemon manabi ani pembimbing bendanya mana tarbiyah, benda tarqiyah naik. Cepon beri sekali itu. Jadi nikah kan beliau karena perintis nikah menularkan apa yang beliau alami kepada kita. Benda orang lakar nyon semora ta atau riko misalkan, tapi wiridnya kuat. Benda sih mampu, benda sih mampu. Selawat tambu sekali. Bade sih mampu, Quran tambuh sekali, apa bade sih mampu, bade. Tapi ketika kita rasa lemah masih, maka bergabunglah dengan orang-orang yang kuat. Bergabunglah dengan orang-orang yang kuat. Tapi saya katia nyon semora, katia Sheikh mana bisi kiburu, apa nyamana? Saya kiburu seta, Sheikh Muhammad Sain Ramadan Buti, rahimahullah taala. Saya rasa tak. Ngocak beliau al-arif billah nyarai hikam tapi tahu nih taipan ki bahwa beliau ini katoriko nana apa taipan ki ini keperingatan kabe senorok toriko bagian jakanca senorok toriko kangkui tak lenyale orang setak norok toriko tapi orang setak norok toriko tak lenyale orang senorok toriko nana popolan ternyata imam-imam besar nikah ahlu turuk nyarai hikam paling orang aja pak jilin lima jilin. Tak ada saran hekam selebih raja tiba saran Ramadan putih. Tapi sampai orang tori kau nih syam nikah ada bu boleh kalau payah nasmana. Duh Syekh Muhammad Sain Ramadan putih cek saking ngah kesokan ya akal luah pakua seneng ngah akal luah. Karena tak padang norok akal luah tori kok mungkin beliau itu dalam kesendirinya sering kon akal luah mata akal luah aja cek nyari hekam ini dalam beda pembahasan tentang akal luah. Tangki kali. Mungkin. Ini kan seimbang, ini seimbang. Silakan yang ikut thariqah, silakan dengan thariqahnya. Si tak kesokan, silakan nyingke jauh-jauh dari syariat Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kuatkan iman kainto dengan as-sunnah al-muhammadiyah. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa thariqah yang betul-betul thariqah tidak ada yang keluar dari sunnah al-Muhammadiyah. Tidak ada. Wa taqallub bi khuluqi ahli dhulli wal inkisar. Nikal alona. Dan berakhlak dengan akhlaknya ahli dhulli wal inkisar. Ahli ad-dhulli. Napa nyaman? Benipah ahli ena nika. Merendah aba wal inkisar ben mepecah ateh. Lagi nika kullu turuk kadalik. Tenggi iya kak, iya kak. Ada toriko ni kese atau bertasawuf nah ada tasawuf sengajirin sombong tak ada sama sekali ada sama sekali wal hayr wal iftikar ben bingung bingung napa bingung ke tuh sana ndak remah tuh tuh sana ndak remah kok duh dari semua orang bergusti beni bingung napa saya kalah aku beni wal iftikar ben hajat ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala karena siddiqul akbar ben pasirah الصديق الأكبر السيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول الحمد لله الذي لم يجعل الوصول إليه إلا بالعجز. تابنا بليو. تنين سدجنا بوشي بنكاك الله ستعة التياكي الله دك وصول دك الله كتوالي كلابا ما أبس أب يجدنا الله سبحانه وتعالى. Thank you.